Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kevin Arif Channel. Hari ini Sabtu tanggal 8 Oktober dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Yasinan Perumahan Evergreen mengadakan ziarah ke Wali Lima atau ke Sunan-Sunan yang menyebarkan Islam di Indonesia. Bagaimana keseruannya? Kita akan berangkat menuju TK. Area makam Sunan Ampel. Tampaknya ibu-ibu jamaah Yasinta sangat bersemangat sekali. Lambaikan tangannya. Halo Bray. Sunan Giri ya. Oke, kita langsung saja berangkat sambil menunggu tiba di tempat tujuan, kita akan bersholawatan bersama. Oke, yuk. Yaitu berada di makam Syekh Maulana Ishaq. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam mumpung tidak seberapa ramai. Let's go. Barang yang utama adalah
Oke, kita let's go. Di makam Sunan Derajat. Cuaca cerah dan sangat terik sekali, guys. Kalau saya lihat cuaca pada siang hari ini di angka 38 derajat Celcius. Oke, kita langsung ke makam saja. Let's go. Tujuan kita selanjutnya yaitu ke Asmoro Pondi. Sekarang jam 1:30 atau 14:30 lebih sedikit, dan cuacanya sangat terik sekali, sangat panas sekali. Semoga jamaah yang ikut di acara wisata religi ini diberikan sehat walafiat dan oke, besti, kita langsung berangkat saja. Let's go. Ya amparat fil khafiqin sama'uhu. Ya amparat fil khafiqin di depan BBL atau Lamongan. Kita akan makan siang حشري ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه من تولاه
الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Berada di Tuban, tepatnya di parkiran Sunan Bonang. Oke, kita langsung saja menuju ke makam Sunan Bonang yang berada di alun-alun atau di belakang Masjid Agung Tuban. Balillahi malil aini min mashhadijati ala ahli. Jadi kota Tuban ini terkenal dengan kota wali, di mana di kota ini terdapat makam Waliullah Sunan Bonang yang tak lain adalah putra dari Mbah Sunan Ampel dan guru dari Sunan Kalijogo. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يا ناجحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملك النواحي لدعوه أجب Kita sekarang berada di area makam Sunan Bonang. Semoga kita berhasil berjumpa lagi ke Wali Songo. Oke. Oke. Dengan gagasan dengan Pak RT. Siap. Apa jadi Pak RT gitu ya. Semoga kita banyak rezekinya semuanya ya. Amin. Jadi mau masuk ke makam Sunan Bonang terlihat sangat ramai sekali, banyak dari warga, mungkin ini seluruh Indonesia yang berkunjung berziarah ke makam Sunan Bonang.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Acara demi acara telah selesai. Kita mulai tadi pagi, mulai dari Sunan Ampel dan terakhir di Sunan Bonang ini. Semoga acara dari Jamaah Yasinta Nurul Qalbi Sidoarjo senantiasa mendapat pahala yang setimpal. Kenapa? Karena kita membaca doa-doa tahlil yang ada di dalam Al-Quran. Oke pemirsa, sampai jumpa di tayangan Kevin Arif channel selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum balik ke Surabaya, kita makan malam terlebih dahulu dengan menu nasi pecel. Nikmat banget. Lotoknya pedes mantul. Pecel niki. Ayo yang belum makan monggo makan. Monggo makan yang belum makan. Iya, halo, ya makan oh, yang enak. Makan oh, yang enak.